semuanya, jumpa lagi sama gue Leo di Nom Nom Cobain Yuk. Dan hari ini gue ada di daerah BSD, nama tempatnya Ekabi. Ekabi itu salah satu tempat makan yang asik buat nongkrong juga. Kayaknya kalau nongkrong sendiri gak enak. Hari ini gue ditemenin sama Bebep. Si Bebep itu, mana ya? Gak ada, belum datang ke sini. Pokoknya nanti dia bakal datang ke sini. Dan hari ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama dia. Penasaran? Kayak gimana makanannya? Panas-panas gini, mending kita masuk-masuk aja. Yuk. Bebek, kemana aja dari tadi? Kenapa telat? Iya, soal tadi macet. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ngerti. Aku udah pesan tadi sama mbaknya. Kamu duduk aja, kita langsung makan. Siap? Sebelum makan kita doa dulu. Sebelum makan doa dulu. Ingat. Udah datang, Beb. Baunya enak, Beb. Mau mencobain aja, Beb. Parah. Mau dari mana dulu ya? Dari ini aku pesen. Kamu udah makan tadi? Belum. Udah. Nih, biar kenyangnya total. Warna-warni, ada coklat parut, ada choco chips, selai kacang, M&M's, coklat-coklat juga. Ini roti Four Season, roti bakar Four Season. Kamu mesti coba ini, soalnya warnanya kayak rainbow-rainbow gitu, Beb. Coba aja. Aku coba ini dulu ya. Ini namanya Indomie sambal mata. Bukannya ini kayak sambal gitu. Oh, Indomie Italiano, Beb. Iya dong, Itali, berarti kayak kalau Itali kira-kira sih kayak pasta, creamy-creamy gitu. Nih, ada sayurnya, ada kari kayaknya sih, ada cabenya. Oh, masa sih? Bener. Ini ada ham sapi. Sama menu utamanya itu Indomie, Beb. Aduh, sambalnya banyak banget, Beb. Pedes kayaknya dia. Enak, Beb. Rasanya unik, Beb. Asam manis gitu kayak bolok manis, bener. Bener yang kamu bilang. Cobain pakai dagingnya, nih. Rasanya. Aku coba dagingnya nih. Dagingnya lembut. Daging hamnya kayak apa ya? Kalau daging ham dicampur bolok manis gitu enak banget, Beb. Parah. Potongin dong, Beb, roti bakarnya. Ini enak. Cobar, enak, Beb. Enak. Fokus dulu. Oke, pelan dulu. Ini enak, Beb. Parah. Coba roti bakar. Itu yang pelangi itu apa sih? Yang mana? Ini atau yang ini? Ini. Bukan. Ini. Ini tuh coklat, tapi di coklatnya kayak diparut gitu. Unik kan? Jarang loh aku nemuin coklat diparut gini. Nih. Kamu aku kasih choco chips-nya. Kasih M&M's-nya. Oke, aku cobain. Coklatnya enggak, tabur dulu. Wah, nah. Ah. Sini, Beb. Aku cobain juga, Beb. Low is slow. Enak. Wih. Sabar, aku coba dulu.
ini manis. Aku suka manisnya. Kayak kamu manis. Ya. Walaupun banyak rasa tapi enggak manis banget itu ya, Beb. Enggak kayak manis. Enak, Beb. Kayak kita perlu menu satu lagi deh, Beb. Oh. Ini kayak kurang, Beb. Kamu pesan apa? Perlu satu lagi. Nanti aku yang pesen ya. Kamu lanjutin makan aja dulu. Oke. Mana ya, Beb, makanannya? Kok belum datang? Kamu udah pesen kan tadi ya? Udah. Oh, ini. Makasih ya, Mbak. Oke, thank you, Mbak. Tadi aku pesen Indomie sambal mata. Indomie sambal mata? Oke. Hah, nggak lucu. Wih, ini, Beb. Sambelnya banyak banget. Ini guys beneran banyak banget guys. Beneran sambel mata. Sambelnya. Di sini ada daging ham sapi lagi. Ada sosis. Ada sayuran. Dan yang utama itu sambelnya. Aduh. Beb, ini banyak banget, Beb. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya segini. Jangan kan gak minum. Aku gak makan biasanya. Pedas. Abis aku coba, kamu coba. Iya, oke. Nanti kamu harus habisin. Oh, tenang. Aduh. Sambelnya tuh nempel. Ini nempel tenggorokan pedasnya nih. Ah, kecil. Apaan? Nggak pedes. Nggak pedes. Kamu coba. Kamu kejauhan sih. Nah. Nggak boleh nolak. Biasa aja, lagi ya? Nih, aku coba sosisnya dulu. Jangan makan cabai banyak-banyak ya. Gimana? Pedes. Abah. Nah, nih. Nih sisa cabai doang nih. Wah. Sampai keringetan gini deh. Hai guys, balik lagi di Nom Nom Cobain Yuk. Di episode kali ini, Bebep sama Leo lagi makan di EKB nih. EKB adalah sebuah warung nongkrong yang dikhususkan untuk para mahasiswa. EKB sendiri terletak di Jalan Eduto nomor C1 BSD City, Tangerang Selatan, yang mulai beroperasi dari jam 10 pagi hingga jam 12 malam. Fasilitas di sini memang dikhususkan untuk mahasiswa seperti free wifi, free printing, dan free games untuk semua mahasiswa yang pengen refreshing abis kuliah. Makanan di sini murah-murah, dengan uang Rp50.000 saja kamu dan salah satu teman kamu bisa mendapatkan makanan yang banyak. Ditambah lagi ada free refill minum, jadi bisa irit kan? Pas deh untuk dompet mahasiswa. Di tempat makanan ini terdapat menu es krim yang bernama es krim ikan. Kenapa disebut es krim ikan? Karena dapat dilihat cones yang digunakan berbentuk ikan. Es krim ikan ini adalah es krim lembut yang gak bikin gendut. Karena es krim ini terbuat dari low fat yogurt, jadi healthy kan guys?
Selain dikonsumsi untuk makanan dan minuman, yogurt juga bisa membuat masker wajah loh. Manfaat dari masker yogurt ini adalah untuk mencegah penuaan dini, melawan jerawat, dan menjadikan kulit tetap bersih dan putih. Banyak kan manfaatnya? Abis juga makanannya. Thank you babe anyway. Nih. Aku dapat hadiah dong? Iya, nih hadiah buat kamu. Oh, es krim. Iya, betul. Tapi itu bukan sembarang es krim loh. Apa nih, es krim super? Es karena krim itu ada green tea sama yogurtnya. Oh, ya? Jadi itu bener-bener lovebird. Oh, green tea sama yogurt. Dan enak banget. Cone-nya tuh bukan cone biasa, beb, itu fish cake gitu loh. Oh. Tau fish cake kan? Tau yang kayak makanan Korea itu kan? Iya, yang jajanan Korea yang gitu banget itu. Cobain, cobain. Lembut banget kan? Parah, parah. Kamu mau coba? Rasanya unik pasti. Unik banget. Gak apa-apa, itu buat kamu aja kan hari ya. Nih, ada pokinya. Adingin lah. Ada marshmallow-nya. Gak ketau. Kita mau ada kelas nih abis ini. Oh iya, kita masih ada kelas. Iya, lanjutin di mobil enak aja. Parah, parah. Makannya. Udah lah, Beb, bayar Beb. Nah. Kok aku yang bayar sih? Temu cabut, pokoknya bayar Beb. Ya udah ya. Buat kalian semua yang penasaran, jangan lupa ke EKB di BSD. Makanan di sini enak dan murah. Parah. Oke, sekian itu. Sekian dulu dari gua. Jangan lupa nonton terus. Nom-nom. Setiap hari Kamis jam 7 malam di tv.mn.se.id. Dan jangan lupa juga besok nonton Jalan Kui dan Aime jam 7 malam juga, tiap hari Jumat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Leo, nong-nong, cobain yuk.